Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana penyajian red coffee. Karena red coffee ini herbal, maka kita minumnya jangan satu saset ya. Satu saset ini kita ambil seperempat saja. Ini sudah saya gunting, kita bagi menjadi 4 bagian. Kalau sudah, masukkan ke dalam gelas ya, seperempat. Seperempat itu kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian kita takar dengan 5 sendok makan air panas. Nah, ini cuma segini aja minumnya red coffee. Jangan terlalu banyak. Untuk pemula itu baiknya minum seperempat saset saja kayak gini ya. Gak usah dikasih gula, tinggal diaduk-aduk. Kemudian kalau hangat-hangat kuku bisa diminum. Red coffee stamina untuk kita semua. Selamat mencoba.